Situs berita Yet milik Israel pada Jumat 16 Agustus melaporkan, Hizbullah dan Iran bisa saja batal meluncurkan rudal dan drone. Anggota Kabinet Keamanan Israel telah diperingatkan tentang potensi Iran dan Hizbullah yang kemungkinan mencoba menargetkan pejabat keamanan tinggi Israel. Tapi menggantinya dengan target manusia. Targetnya dapat mencakup Menteri Israel. Kemudian anggota parlemen, perwira militer saat ini atau sebelumnya, hingga pejabat intelijen. Badan mata-mata Israel Shin Bet meningkatkan kewaspadaan karena ancaman tersebut. Peringatan itu muncul saat Israel bersiap menghadapi serangan yang diharapkan dari Iran dan sekutunya. Iran dan Hizbullah telah berjanji untuk membalas pembunuhan Ismail Haniyeh dari Hamas di Teheran pada 31 Juli.